Pasangan Capres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar melanjutkan masa kampanye hari ke-9 masih di Provinsi Aceh. Dengan berdiskusi santai dengan para perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Biren pagi hari tadi di Cafe Central Millennium depan Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Turut hadir dalam pertemuan dengan mahasiswa politisi PKB Hanif Dakiri. Dalam dialog santai dengan tema peran generasi milenial menuju Indonesia perubahan dengan mahasiswa ini, Caimin juga menyampaikan berbagai program generasi milenial. Selain berdialog santai dengan mahasiswa, Caimin juga dijadwalkan melakukan ziarah dan berdoa di makam Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi di wilayah Jangka Biren. Dari Bengkulu dan Biren Aceh, Ferry Yustika, Adi Mulya, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan.